Ini pompa keongnya ini pakai pulley ya, jenisnya steel stainless, full stainless ini ya. Untuk diameternya ini 4 in ya. Ini meteran lagi. Untuk diameternya ini 4 in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Masih Teknik, channel referensi teknologi tepat guna teruntuk pejuang pangan Indonesia. Ya, ini adalah pompa keong puli ya, pakai Honda GX Honda Thailand ini, asli Honda. Nah, ini sudah kita rakit, sudah kita pasang. Simpel saja teman-teman ya, simpel saja. Enggak perlu ribet, dan ini semburannya luar biasa, debitnya kencang insya Allah. Ini besok kita akan tes ya pompa ini. Ini GX200 dari Honda asli ya, ini Honda Thailand ya. Mana ini? Nah, ini Kanada, malah Kanada ini. Ya, intinya ini Honda asli ya teman-teman, beliaunya minta Honda asli satu paket, semuanya bisa minta dirakitin seperti ini ya. Ini pompa keongnya ini pakai puli ya, jenisnya steel stainless, full stainless ini ya. Untuk diameternya ini 4 in ya, meteran lagi. Untuk diameternya ini 4 in. 4 in ya, jadi sudah fleksibel. Insya Allah bisa dipakai untuk irigasi. Ini sudah pakai seal ya. Ini sealnya kita modif, artinya sealnya ini umum teman-teman. Jadi teman-teman bisa beli di toko manapun. Cuman kalau kita apa namanya, biasanya kalau minta dari kami ya ada. Nah, ini ukuran fan belt-nya kita kasih ukuran fan belt 33. Ini sudah siap. Dan besok kita mau tes ya, saksikan terus di channelnya Masih Teknik ini, atau di channel punya perusahaan ini ya, di Teratas Indopam. Nah, ini sedang produksi apa namanya, pompa aksial besar ini ya, 10 in pakai dinamo dinamo 10 HP. Oke, lihat aja reviewnya nanti di video selanjutnya atau video selanjutnya. Nah, yang ini sama, ini juga 4 in. Nah, ini cuman pakai dinamo, itu dinamonya belum kita rakit. Ya, tuh masih perlu perbaikan. Nanti puli-pulinya dilepas, dipasang di sini. Ini 4 in, sama, ya. Sudah ready, siap. Ini fanbel kemarin sudah kita set. Nah, oke, kita kembali ke sini. Ini untuk itu ya, apa namanya, grease atau stempel. Jadi penyetempetan di sini sudah ada bearingnya juga. Teman-teman tinggal ngisi, atau nanti kalau habis ya, karena biasanya itu habisnya karena panas. Gesekan cuman yaitu sangat-sangat lama. Ah, sini sudah kokos, cakep ini. Kita kirim.